Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang bermaksud sesungguhnya Allah menciptakan kematian dan kehidupan sebagai satu bentuk ujian untuk menguji di antara hamba-Nya itu siapakah yang lebih banyak amalannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berkata Allah sekalian, telah datang seorang sahabat kepada Nabi SAW bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapakah di antara manusia ini yang lebih berat ujiannya? Lalu Nabi menjawab, sesungguhnya manusia yang berat ujiannya itulah para Nabi. Kemudian ditanyakan, kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi jawab, ialah para sahabat dan juga golongan-golongan orang beriman. Jadi ini sekonkretkan bahawa orang yang tinggi imannya, semakin tinggi ujiannya. Kerana Allah ingin memberikan syurga, takkan Allah akan memberikan syurga dengan sewenang-wenangnya? Tidak. Mestinya hamba itu akan perlu melalui ujian-ujian untuk membuktikan benarkah keimanannya ikhlas, benarkah keimanannya adalah lurus ikhlas. Jadi inilah fungsi ujian. Dan Allah SWT sangat bijak tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kerana Allah tidak memberikan ujian yang sama rata kepada semua orang. Kerana Allah juga berfirman, Allah akan membebankan hambanya dengan bebanan yang dia mampu lalui. Dan sebab itulah Allah membezakan antara ujian. Ada orang diuji dengan kematian, ada orang diuji dengan perceraian, ada orang diuji dengan keputusan berikat yang buruk. Dan kemudian mereka ini akan melalui ujian tersebut sama ada mereka tabak ataupun tidak. Kalau Allah memberikan ujian yang sama kepada hamba-hambanya, sudah pasti apa yang berlaku di Malaysia ataupun kebanyakan student-student di Malaysia, apabila guru memberikan kuis lalu ujian bentuk yang sama, jadi mereka akan meniru. Jadi Allah tidak mahu hamba-hambanya meniru jawapan ujian tersebut. Sebab itu Allah memberikan bentuk ujian yang berbeza kepada hamba-hambanya untuk betul-betul menilai adakah hamba-Nya ini layak memasuki syurga-Nya. Salam dari saya dan yang hazman, tinggalkan amalan, jaga iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.